sadar gak sih mas, kenapa saya dikasih hidup? Itu artinya saya harus menghancurkan Suci dan Mas Dennis. Martin, kamu gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Aku bakalan di sini temenin kamu sampai kamu selesai tes, ya. Berarti Suci kamu kemarin-kemarin gak pergi ke kantornya juga, kan? Sebenarnya dia itu pergi kemana sih? Tadi kan aku udah bilang kemana aku pergi, Mama Anet. Suci kamu kemarin-kemarin, ya jangan coba-coba berbohong sama Ike ya. Yang Ike tahu, ya sama sekali tidak ada di kantor hari ini. Dan untuk membahagiakan Tiara, Suci kamu kemarin-kemarin, Ike mau tanya sama Ye. Yang ibunya Tiara itu siapa? Ye atau Nina? Ngomong begitu, itu salah. Lu inget gak sih sama kejadian-kejadian selama ini? Bagaimana berkorbannya Suci buat keluarga kita? Kalaupun sampai Suci telat, itu pasti ada urusan penting. Gak mungkin lagi Suci nelantarin anaknya si Tiara. Paham loh? Tiara! Tiara baik-baik aja, Dennis. Ini cuma salah paham doang. Udah kenapa sih? Jangan panik begitu, udah kayak orang kebakaran jenggot aja. Salah paham gimana, Oma? Papa! Tiara? Kamu dari mana sih? Tadi aku jalan-jalan, terus aku main karet sama Tante Nina, Pa. Main karet? Sama Tante Nina? Mama mana? Terus di mana sih kamu mainnya? Di sana, Pa. Dennis, ini cuma salah paham doang. Lu denger gak sih tadi Oma ngomong? Udah tenang aja dulu, kenapa? Iya, Oma. Tapi harusnya kan dia sama Suci. Kok Suci gak jemput dia sih? Udah deh, Dennis. Lu udah jangan ngungkit-ngungkit lagi masalah itu. Masalah ini udah diselesain sama mami lu. Lu tahu kan? Bagaimana sayangnya Suci sama Tiara? Bagaimana cintanya Suci sama Tiara? Iya, Oma. Sayang, Papa kerja lagi ya. Ntar sore Papa pulang. Sekarang kamu sama Mama dulu ya main ya. Iya, Pa. Hati-hati ya. Iya, sayang. Oma, aku harus kantor sekarang. Ada meeting penting. Ya udah. Dadah, Papa. Bagaimana aku ngejelasin sama keluarga Mas Dennis kalau Martin akan meninggal? Sementara aku harus ada di sisi Martin waktu dia membutuhkan aku. Setidaknya ada yang bisa aku lakukan untuk orang yang sudah melakukan banyak hal untuk aku. Orang yang telah menolong aku bersatu lagi sama Mas Dennis. Orang yang sudah menyelamatkan nyawa anak aku. Tapi mereka semua gak mau mengerti posisi aku. Mas Suci. Mas Suci mau minta maaf. Ini semua salah saya. Karena saya menjemput Tiara, Mbak jadi karena marah. Maafin saya, Mbak, maafin saya. Kamu gak salah kok, Nina. Harusnya aku yang berhati-hati mengambil tindakan. Aku senang banget Tiara itu pergi sama kamu, bukan sama orang asing. Ya ampun, aku sampai lupa nyiapin makan malam. Aku siapin makan malam dulu ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Halo, Nina. Ada apa? Saya cuma mau berterima kasih sama Mas Martin. Karena Mas Martin udah mau membantu saya untuk menjalankan tugas. Itu bukan gara-gara kamu, Nina. Aku yang membantu kamu. Tapi apa yang udah kamu lakukan? Mas Martin, coba kalau Mas ada di sini, Mas pasti bisa lihat bagaimana Suci dicerca sama Tante Anet. Dan Mas pasti akan turut bahagia. Nina, sekarang aku akan jelaskan ke kamu sejelas-jelasnya. Kamu dengar baik-baik. Aku emang sangat menginginkan Suci. Jadi aku harus bikin beberapa masalah kecil di kehidupan dia. Tapi aku gak mau Suci sampai terluka.
sakit, apalagi menderita. Jadi kamu harus jalani tugas kamu baik-baik. Kalau terjadi apa-apa sama Suci dan Jara, kamu akan menanggung akibatnya. Dan kamu gak akan bisa bayangin hukuman apa yang akan kamu terima dari aku. Hanya kalau Suci keluar dari keluarga ini, dia akan meninggalkan Dennis. Dan betapa dia menginginkan Martin dalam kondisi begitu. Tapi sebelum itu, Suci harus mengalami sakit hati yang parah. Itu kenyataan yang harus Suci terima. Ini ternyata benar-benar gadis yang baik ya, Mbak. Seumur hidup, saya belum pernah melihat gadis sebaik dia. Sekarang dia ada di sini demi Tiara. Padahal kalau dipikir, Tiara itu apanya sih? Nina sayang, sini kita lagi omongin kamu. Sylvia, ya tahu tidak? Sudah 3 hari ini loh, Nina itu puasa. Apa aku lagi puasa? Aku baru tahu sekarang gimana caranya Tante Anet bisa tahu. Hari gini masih ada gadis saleh seperti dia. Semoga saja yang di atas selalu memberkatimu ya Nina. Suci, kamu kemari-kemari ya sudah menidurkan Tiara? Udah kok Mama Anet, tapi Tiara emang agak sulit tidur. Dia harus tungguin Mas Dennis pulang dulu. Mbak, emang Mas Dennisnya belum pulang? Belum, Nin. Katanya sih masih di jalan. Surti! Marni! Oma ada apa? Mereka pada kemana sih, cantik? Oma kepengen bak mandi Oma dibersihin. Ya udah Oma, biar aku aja. Soalnya mungkin mereka lagi sibuk nyiapin makan malam. Terima kasih ya cantik. Iya Oma. Permisi ya, saya mau keluar dulu. Suci, ini hal lain yang aku lakukan untuk menyakiti kamu. Lihat aku, Suci. Sebentar lagi tidak ada lagi orang di rumah ini yang menyukai kamu. Bahkan Dennis. Feeling what Acer, kenapa sayang? Aku diinget sesuatu, Ayang. Oh, sudah jangan menangis. Nanti yang gigit kalau ketemu sama Oma, Oma cantik, ya? Yeah. Aku curiga, ini pasti kerjaan Nina. Ada apa, Tiara sayang? Tuh, Tiara digigit binatang. Mama, Tante. Ya udah kalau gitu Tiara jangan nangis ya sayang. Tante mau panggil Mama dulu ya. Mbak Suci. Mbak, Tiara bangun terus dia nangis, Mbak. Ya, makasih ya Nina ya. Lucu kalau Oma masuk dan kepleset di sini. Dan Suci lagi-lagi harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan waktunya Oma pun seperti Tante Anet, membenci Suci.
Yaudah sekarang Bobo sama Mama ya biar gak ada yang gigitin lagi. Ayo sayang yuk. Iya, Ma. Permisi ya, aku mau tidurin Tiara dulu. Itu gigitan serangga yang berbahaya loh, Suci. Pembantu di sini gak ada yang benar bersihin kamarnya. Oma, aku udah geser bak mandinya ya. Terima kasih ya, cantik. Ayo sayang. Ibu kenapa sih sampai sekarang tidak bisa tulus menerima saya? Apa yang kamu kerjain semuanya salah, Sylvia. Iya, Bu. Saya tahu saya salah. Tapi itu terjadi karena dulu saya masih bersifat kekanak-kanakan. Saya menyesal, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Iya, asal kamu tahu, ada beberapa kesalahan kamu yang ibu nggak bisa maafin. Kamu pergi dari rumah ini cuma karena laki-laki kaya, kan? Kamu gak peduli siapa dia, dan kamu gak peduli siapa keluarga kita. Terus, berapa tahun kemudian, kamu datang lagi ke sini. Karena kita udah kaya, iya kan? Ibu kok ngomong begitu sih? Silvi, denger ya. Kaki ibu sakit, jadi ibu mau istirahat. Bu, boleh saya numpang kamar mandi ibu? Ya udah sana. Tapi ntar diberesin ya kalau ada yang kotor. Iya, Bu. Akhirnya wanita tua itu jatuh. Nina, siapa yang jatuh? Kenapa lu, Sylvia? Siapa yang buang sampo di lantai? Bener-bener keterlaluan tuh orang. Hei, Sylvia, kenapa ya jadi begini? Seseorang ada yang menuangkan sampo, Tante. Hei, siapa yang sudah datang ke sini dan pakai kamar mandi ini? Aku mau manet, tapi... Cici, kom, mari kemari. Ya itu ya, kenapa sih sama ya? Ya nggak pernah seperti ini. Pernah nggak kebayang sama ya seandainya Oma yang berada di posisinya Sylvia? Si tua baik-baik aja ya? Mami, ini ada apa sih? Ya tanya aja Mas Suci kemari kemari. Tadi aku lagi di kamar mandi, terus Tiara nangis. Jadi aku keluar. Itu hanya alasan dari ya, karena ia ceroboh akhirnya shampo jatuh, bukan begitu? Enggak, Mama Net. Mungkin tadi nggak sengaja tumpah. Hai, Suci kemari kemari. Kak bingung, hari ini terlalu amat sangat banyak kesalahan yang ye buat. Ye terlambat menjemput Tiara. Kak hanya pengen bilang sama ye, kalau ye tidak suka melakukan itu, jangan ye lakukan. Jangan ye mau membantu semua orang padahal ye tidak mampu. Mami, udahlah cukup. Ini gara-gara semuanya nggak percaya sama Suci. Jadi Suci ngelakuin kesalahan kecil aja jadi kayak gini. Jadi berlebihan kayak gini. Yaudah, aku minta sekarang, tolong tinggalin Suci sendiri. Tante, Tante nggak luka kan? Enggak, Tante nggak apa-apa. Bisa percaya kalau Suci ceroboh. Tapi kenapa Mami ngomong kayak gitu ya? Aneh. Papa, Papa udah pulang. Udah sayang. Sini, yuk. Pa, lihat deh pipi aku. Aku digigit serangga. Iya. Kok bisa digigit sih? Sayang, pokoknya kamu tenang aja deh.
serangganya bakal papa bunuh. Oke? Jadi kamu gak usah takut. Kamu gak bakal digigit lagi, ya. Makasih ya, Pa. Sama-sama, sayang. Sekarang udah malam. Jadi kamu harus bobo. Besok kan bangun pagi. Sekolah kan? Nah, sekarang kamu tidur yang nyenyak ya. Dah, sana bobo. Dennis, maafin aku ya, karena aku udah ceroboh sampai-sampai aku udah nyelakain orang lain. Maafin aku ya, Mas. Kamu sama sekali nggak perlu minta maaf sama aku. Kamu nggak salah kok. Aku minta maaf juga soal tadi pagi. Nggak usah, Suci. Aku juga tahu banget. Kamu sayang sama Tiara. Kamu cinta sama Tiara. Kamu peduli banget sama Tiara. Jadi aku juga yakin kalau kejadian tadi pagi itu pasti kamu gak sengaja kan? Aku tahu, Suci. Dulu aku buat kesalahan besar. Aku pernah gak percaya sama kamu. Tapi sekarang udah beda. Semua udah berubah. Aku akan selalu percaya sama kamu, Suci. Selalu yakin sama kamu. Karena aku gak mau kehilangan kamu lagi. Dan kamu juga harus tahu, Suci. Cincin ini berharga banget buat aku. Ini buat aku janji. Kalau aku akan sayang sama kamu. Aku akan selalu cinta sama kamu. Aku akan selalu ngejagain kamu. Dan aku akan bertanggung jawab atas kamu. Aku gak habis pikir. Padahal Lestari udah pergi ninggalin kota bersama ibu sama keluarganya. Terus gimana dia bisa kembali ke Jakarta? Terus kalau dia kembali ke kota ini, kenapa dia tinggal di tempat kayak gitu? Apa sih yang terjadi? Gimana gue bisa nemuin ya? Selamat siang semuanya. Siang ini saya memperkenalkan investor kita, Mr. Lenin, yang dia sangat puas dengan hasil kerja kita. Rencananya dia akan menginvestasikan tambahan 1,4 triliun rupiah untuk kita. Dan kita pasti semua berharap kalau hotel kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Seluruh pemegang saham juga udah mendapat proposalnya, jadi kita bisa baca di sini. Ya, saya sangat senang. Para pemegang saham memberikan kepercayaan yang sangat besar pada proyek ini. Jadi, pada hari ulang tahun Perak Hotel ini, kita akan tetapkan kerjasama kita dan kita tanda tangani berkas-berkas dan kita resmikan kerjasama ini. Sehingga peringatan 25 tahun berdirinya hotel ini, kita bisa mengumumkan proyek kita yang ada di Bali. Apa ada masalah? Maaf sekali, Pak. Tapi nggak mungkin dilakukan hari ini, Pak. Karena Ibu Suci sedang tidak ada di tempat. Dan hanya Ibu Suci yang bisa menandatangani perjanjian ini, Pak. Tanpa adanya tanda tangan dari Ibu Suci, perjanjian ini tidak bisa kita resmikan. Aneh sekali, seorang wanita yang memegang kepercayaan penuh pada perusahaan ini, tapi tidak hadir dalam rapat. Sementara
kalian yang bikin keputusan-keputusan itu. Maaf, Pak. Tapi Ibu Suci itu istrinya Bapak Dennis, Pak. Jadi, Pak Dennis, Anda harus minta izin dulu dengan istri Anda untuk melakukan semua ini. Kekuasaan pengacara gunanya membuat urusan lebih mudah dan lebih cepat. Kok di sini malah sebaliknya? Lantas, kenapa istri Anda tidak datang ke kantor? Lagi pula, kenapa dia yang memegang kekuasaan untuk menandatangani kerjasama perusahaan ini? Kami minta maaf, Pak. Besok berkasnya akan ditandatangani dan kami akan kirim ke kantor Bapak. Sekarang, dengan rasa hormat, kami ingin mengundang Bapak ke perayaan perak perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tahu nggak, Pak Dennis sebenarnya udah lama bikin hotel ini sukses. Malah Pak Martin sekarang yang mendominasi semua putusan yang harus diambil hotel ini. Biarpun pemegang kekuasaannya Bu Suci, mantan istrinya Pak Dennis tuh, tapi dengar-dengar gosipnya dia malah melakukan apa yang Pak Martin suruh. Saya dengar-dengar Pak Dennis dan Bu Suci sudah tunangan loh. Tapi kita nggak bisa nebak apa yang dilakukan orang-orang kaya seperti mereka. Dan kenapa mereka melakukan ini? Manet, Suci kamu kemari-kemari ada di mana? Aku lagi nganterin Tiara ke sekolah, Mama Manet. Kenapa? Sekarang lebih baik ya pulang ke rumah, ikut tunggu di rumah. Tapi Mama Manet. Halo? Kok mati sih? Tiara, kita pulang sekarang yuk. Suci kamu kemari-kemari! Suci kamu kemari-kemari! Tante, Tante ada apa Tante? Mbak Suci belum pulang dari sekolah. Anet, kenapa sih lu pakai gegaokan begitu? Ntar juga Suci datang. Hari ini Eka akan membereskan masalah ini. Eka tidak mau Dennis dipermalukan dan Eka juga tidak mau Dennis dalam bayang-bayang istrinya. Kamu kemari-kemari, apa-apaan sih ya? Ya mau Dennis itu dipermalukan, hah? Surti. Ya, Pak. Kamu bawa Tiara ke dalam. Baik, Pak. Mari, Non. Sebenarnya ada apa sih, Mama Manet? Ada apa? Ada apa kamu bilang? Eka heran sama ya, kenapa sih harus ya yang pegang kuasa untuk memberikan kontrak kerjasama, hah? Ya tahu nggak? Ya tanya sama Oma, bagaimana anak Eke, Dennis dipermalukan oleh salah seorang investor di semua hadapan orang-orang. Eke tidak mau. Eke tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ya itu kan tunangannya Dennis. Kenapa juga Martin memberi kuasa itu ke Yai? Kenapa tidak ke Dennis atau mungkin hanya untuk Martin aja? Dan kenapa ya harus nurut sama Martin? Tapi masalahnya bukan seperti itu, Mama Manet. Apapun kasusnya, Suci Komkom mari kemari, Eka tidak mau tahu. Yang Eka tahu adalah Eka tidak mau Ye memegang kuasa untuk tanda tangan kontrak kerjasama. Intinya, Eka ingin itu semua dicabut dari Ye. Iya, Oma. Nanti aku akan bicarakan sama Martin. Ya, bagus sekali. Dan Eka mau hari ini masalah ini selesai. Ya ngerti, Suci Komkom mari kemari? Iya, Ma.
Halo Nina, ada apa? Martin, rencana kamu sukses banget Martin. Saya pikir cuma saya aja yang bisa sukses. Ternyata kamu bisa melebihi saya. Ada apa sih? Kok kamu girang banget? Suci udah dimarahin sama Tante Anet abis-abisan Martin. Dan sekarang dia menuju ke ruang kerja kamu. Buat apa lagi Suci ke ruangan aku? Tadi Tante Anet suruh Suci untuk maksa kamu supaya kamu mencabut kekuasaan pengesahan dari Suci. Dan saya mau tahu gimana caranya kamu untuk mengatasi masalah ini. Kalau enggak, kamu akan jarang ketemu Suci lagi. Suci, kenapa kamu kesini? Mamanya tuh udah ceritain semuanya sama aku. Suci, ya udahlah, lupain aja. Yang penting kan sekarang kamu udah ada di sini. Mendingan sekarang kamu tanda tangan bekas, selesai, oke? Okay? Gak apa-apa kok. Enggak mas, aku bakal nyelesaikan masalah ini. Aku juga gak mau harga diri kamu dilecehkan seperti ini. Suci, bukannya aku gak mau ikut-ikutan bisnis ini. Cuman ada hal-hal lain yang aku gak mau kalau... Udah lah mas, kamu tenang aja ya. Aku bakal bicara sama Martin. Sekarang kamu makan siang dulu ya. Tadi aku pikir aku mau ke kantor kamu, jadi aku sekalian aja bawa makanan buat kamu. Kamu kok bisa ada di sini sih? Halo, Martin? Martin? Mas Dennis, tunggu sebentar ya. Suci segitunya ya sama Martin. Sebenarnya ada apa? Suci, ini tanda-tanda biasa untuk penderita kanker. Makasih ya, karena kamu udah bantuin aku. Sekarang aku baik-baik aja kok. Kamu yakin kamu gak apa-apa? Aku udah terbiasa sama semua ini, Suci. Kalau di kantor, dulu selalu ada kamu. Tapi kalau di rumah, aku gak punya siapa-siapa. Makanya aku harus ngurusin diri aku sendiri. Mana mungkin aku ngungkit-ngungkit masalah kekuasaan untuk mengesahkan kontrak kalau dia tuh lagi sakit kayak gini. Suci, makasih ya. Sekarang kamu bisa lanjuti urusan kamu. Ya udah kalau gitu aku ke ruangannya Mas Dennis lagi ya. Maafin aku, Suci. Aku harus melakukan ini sama kamu. Tapi aku gak sanggup melihat kamu terus-terusan sama Dennis. Aku cinta sama kamu, Suci. Mer, lu kenapa sih gak mau milih-milih baju buat pesta? Mami, Eka tidak mau pergi ke pesta perak hotel kita sebelum Eka tahu masalahnya sudah diselesaikan oleh Suci kamu kemari-kemari. Ya kalau Suci udah ngomong begitu, Net, pasti dia lakuin.
Sisi kamu kemari kemari bagaimana? Sudah selesai masalahnya? Kuasanya dipegang oleh siapa? Mama Anet, tadi aku belum bisa ngomong sama Martin. Apa? Gimana ya nggak bisa ngomong? Bukannya ya udah nyamperin Martin tadi? Aku udah ketemu sih sama Martin, tapi aku nggak bisa ngomong. Bener kan apa Ika bilang, Mami? Suci Komkom hari kemarin tidak mau melakukan itu. Karena apa? Dia tidak mau menarik harga diri suaminya lagi. Karena dia tidak bisa melupakan rumah tangganya bersama Martin. Mami, udahlah. Ini pasti ada masalah. Sehingga Suci tidak bisa ngomong sama Martin. Oke. Kalau kalian semua berpikir seperti itu, terserah. Tapi Eke umumkan di depan Yai semua bahwa hotel itu bukan lagi milik Eke. Eke tidak akan datang ke perayaan perak hotel itu karena hotel itu miliknya Martin and Suci Komkom hari kemari. Mereka yang berbahagia. Eke tidak mungkin bisa berbahagia di atas penderitaan anak Eke, Papi. Mami, ini kenapa sih? Ya tanya sama Suci Komkom hari kemari. Suci, ada apa nih? Ini Dennis, Mami kamu. Dia nggak mau datang ke acara perayaan perak hotel kita. Mami kenapa sih, Mi? Ntar orang pengen ngomong apa kalau misalnya Mami nggak datang ke situ? Kenapa? Ada masalah apa kalau Mami nggak datang? Apa kalau dengan Mami tidak datang itu orang-orang akan berhenti membicarakan Suci Komkom mari kemari Martin dan kamu? Ya udahlah, Mi, lupain aja. Kalau emangnya Mami nggak bisa datang karena itu, Mami datang aja buat aku. Dennis. Ya sudah, kalau kamu mau seperti itu, oke dan? Saya akan panggilkan seseorang yang banyak sekali berkontribusi melambungkan prestis di hotel ini. Dia adalah seorang inspirator. Saya mohon kehadirannya pimpinan kita, yaitu Bapak Martin. Mungkin saya adalah pemegang utama kekuasaan di hotel ini karena saya memiliki mayoritas saham hotel. Tapi Dennis lah yang merintis hotel ini. Jadi perayaan ini seharusnya milik Dennis dan keluarganya. Jadi para hadirin yang terhormat, nikmatinlah pesta ini sampai usai. Hai Suci. Hai Martin. Tiara, kamu mau makan apa? Coklat mungkin? Aku nggak boleh makan coklat. Mama bilang coklat itu gak bagus buat aku. Padahal aku suka banget. Tiara, hari ini kamu boleh makan apa aja. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa ngelarang kamu. Bener, Ma. Aku boleh makan coklat. Tolong bawa Tiara ke meja makan. Iya, Pak. Ayo deh, ikut saya. Martin, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Suci pasti akan ngomongin soal kuasa itu. Suci, hari ini mendingan kita jangan ngomongin apa-apa. Kita nikmatin aja pesta ini. Karena hari ini sangat penting buat Dennis dan keluarganya. Tiara sayang, Tante mau ke belakang dulu ya. Ya, Tante. Tadi Mas Dennis sangat cemburu begitu ngelihat kamu sama Suci lagi ngobrol. Suatu hari nanti Dennis gak akan bisa cemburu lagi. Karena dia akan sadar bahwa Suci itu milik aku. Bagus. Kamu teruskan aja tugas kamu.
Pokoknya kamu harus memisahkan Mas Denis dengan Suci. Sementara aku akan memisahkan keluarga Denis dengan Suci. Aku mau hari ini ada kejadian yang sangat istimewa, sehingga keluarga Denis bisa mengingat terus kejadian ini. Di sini ada banyak orang, dan inilah kesempatan emas kita. Aku akan bikin Suci mau ikut dengan aku. Dan setelah aku pergi, kamu bikin keluarganya ikut dengan kamu. Dan aku mau mereka lihat kami berdua. Otak kamu encer juga ya, Mas. Mbak, bisa mainin lagu yang agak sedikit romantis nggak? Oke. Kek, ayo turun kek, kita dansa. Masa umur-umur segini masih ada yang mau dansa sama kakek si Martin? Sebentar ya kek. Oma, bisa ikut aku sebentar gak? Sekarang kakek masih menolak lagi. Penyakitnya aku alamin pagi tadi. Aku harus ketemu sama dokter Suci. Obatnya kamu taruh di mana? Ada di ruang kerja aku. Ya udah kalau gitu sekarang aku ambil dulu ya. Suci. Gak usah Suci. Biar aku aja yang cari sendiri. Ya udah kalau gitu aku temenin kamu ya. Saya rasa ini akan menjadi pertunjukan yang amat sangat bagus. Jika kita melihat pertunjukan ini, saya ingin sekali melihatnya. Tiara sayang, duduk ke sini ya dekat aku. Ya tante. Tiara! Ya ampun, sayang. Sini, sayang. Ayo, berdiri. Kamu, Tiara, sayang. Udah, kamu jangan nangis lagi, sayang, ya. Tiara, waram sekaca. Kok nangis?
Tante Anet, tadi Tiara jatuh dari kursi. Ya sudah, jangan nangis ya. Sama Oma sini. Kita pulang, mau? Tapi Tante, Mbak Suci gimana? Hei, sayang. Kamu kenapa? Dennis, lama-lama Eka udah mulai kesel nih sama Suci kemari-kemari. Dia tuh gak becus urusin anak. Tadi Tiara jatuh dari kursi dan kita semua mencari Suci kemari-kemari, tidak tahu dia di mana. Emangnya ada apa lagi sih, Mi? Tadi sih saya lihat Suci pergi bersama Martin. Dennis, kamu selalu membelakan Suci kom-kom mari kemari. Setiap mami mengeluh soal dia. Sekarang saatnya untuk kamu melihat Suci kom-kom mari kemari berdua dengan Martin. Ayo Dennis, sekarang ikut mami. Nat, ada apa? Mau kemana lu? Hai mami, sebaiknya ikut sama Ike sekarang untuk melihat kelakuan calon istri cucu kesayangan mami. Kamu lihat Pak Martin nggak? Iya, Bu. Tadi saya lihat Pak Martin sama Bu Cuci lagi naik lantai atas, Bu. Suci, tolong kasih aku tablet itu lagi. Ini, Martin. Martin, itu kan buat asma. Enggak, Suci. Kalau badan aku lemas gini, asma suka nyerang tubuh aku. Martin, kita ke dokter aja ya. Bentar, Suci. Aku mau rileks dulu. Martin, mana nomor telepon dokternya? Sini biar aku telepon. Suci, kamu tenang aja, Suci. Aku nggak mau ada siapapun yang tahu. Lagian kakek ada di sini. Aku nggak mau kakek sampai tahu. Kenapa ia tidak bisa membicarakan kuasa perusahaan ke Martin? Ika kan sudah pernah bilang sama Yei, jangan pernah mencampur adukan cinta Yei terhadap Martin and anak Ika Dennis. Ika tidak rela anak Ika Dennis dihina terus-menerus. Kamu kok tega udah ngehianatin keluarga kita? Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga kami. Kami tidak mau lagi melihat muka kamu Suci kom-kom hari kemari. Sekali nggak seperti apa yang kalian lihat. Mas Dennis!
yang udah kamu bayangin. Suci, kemarin aku selalu bilang sama kamu kalau aku akan selalu percaya sama kamu. Apapun yang kamu lakuin, aku akan selalu percaya sama kamu. Walaupun orang lain mau ngomong apa, mau bilang kamu apa, aku gak peduli. Kamu pergi buat Martin, kamu gak ada di sekolah Tiara. Yang seharusnya kamu ada di sekolah Tiara. Aku tetap percaya sama kamu. Tapi sekarang aku gak bisa lagi. Pada saat semua orang lagi ngadain pesta di bawah, kamu malah pergi. Kamu malah pergi sama laki-laki yang paling aku gak suka. Aku gak kuat, Suci. Tapi Mas, sekarang aku mau nanya lagi sama kamu. Bener gak apa yang aku bilang? Iya, Mas. Itu benar. Mas Dennis. Cukup, Suci. Dan sekarang aku juga udah mutusin kalau aku udah batalin pertunangan kita.